Yo, what's up guys? Welcome back with me and ada Diki Desel lagi nyuci, mungkin kalian tangkap kamera. Ya, yeah, and we are dear. Ya, jadi hari ini gue mau bahas mobil di belakang gue. Ya, sebenarnya ini apa ya, kesedihan dari kita-kita sebenarnya. Ya, pokoknya gimana. Nanti mungkin gue mau tanya Alvin kali ya, biar lebih tahu detailnya gimana. Karena gue kurang tahu juga, daripada gue salah info atau gimana. Ini mau ditanyain ke Alvin. Ya, bagi kalian yang ngamatin video kita dari dulu, mungkin tahu ada satu mobil yang di belakang nggak pernah kita bahas. Mobil apa? Ya, ini mau kita bahas, soalnya ya ada sedikit trouble sih. Bukan trouble ya, apa ya? Sebenarnya ya pokoknya nanti tanya Calvin aja. Goblok! Gue juga kurang paham gimana. Jangan lupa untuk kalian like dulu video kita jika kalian suka video seperti ini, dan juga di subscribe juga di channel kita. Komentar-komentar kalian juga boleh. Terima kasih. Itu dia Alvin. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ya, lihat Alvin lagi nyobain lift. Nah, ini kita nanti ada cucian. Bagi kalian warga Cirebon yang mau nyuci, boleh, kita lagi ada promo. Nanti ini cuciannya udah sediain liftnya. Ya, ini nanti yang ngurus cucian orang ini, Michael Diki. Jadi kalau kalian mau cuci, mau minta diskon-diskon, ngomong aja ke orang ini DM langsung di Instagramnya @mcdkcy. Gimana? Ya, mcdkcy. Jangan lupa bajunya ini ada di Art Industry, harga 150.000. Itu yang Wakandas juga lagi dipakai Alvin. Yang itu pokoknya nanti selesai Alvin urusan ini, gue mau bahas tentang Vios ini. Ya, ini dia si Alvin. Hai Vin. Jadi ini gue tadi udah ngomong sebenarnya kenapa mobil ini nggak pernah dibahas gitu Vin, dari waktu di belakang. Sebenarnya kenapa sih mobil ini nggak pernah dibahasin? Sebenarnya kayak apa kan sudah begitu. Kemarin kita kedatangan order dari Om Septian, betul nggak? Oke. Okay. Dia punya bengkel dan otomatis kita di sini dititipin mobilnya untuk jadi unit promosinya dia juga, kan nggak mau terlalu di expose yang sampai gimana gitu kan, kecuali sang owner mengizinkan, bener. Tapi kalau untuk kasusnya si Om Septian itu, dia tuh ngizinin, udah nggak apa-apa bro, di expose aja mobil, ya udah, oke, kita terima gitu kan. Dan kalau si Vios ini bukan gimana-gimana dan gimana ya. Kita di sini berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita kali ya. Yaitu kita ngebuatin body, dan berhubung ini mobil juga mungkin ada bengkel modif, bengkel modif ya, bengkel cep juga. Jadi kita nih ibaratkan kayak apa ya, Vin bikinin body aja. Oke, gitu kan. Dan lagian gue sendiri lebih seneng gitu daripada nanti malahan jadi miskomunikasi kan. Apalagi zaman sekarang lagi banyak haters kan, omongan sana sini banyak banget. Jadi mendingan kita expose. Ini punya temen gue, mobilnya gue desainin bodinya. Cuma kedepannya kalau warna bukan kita yang pegang, dan masalah apa ya, detail-detail juga kita udah nggak kerjain lagi gitu, karena sampai tahap pembuatan body aja kita di sini. Berarti kita cuma di sini cuma bentuk body, fitting fender mungkin ya Vin ya. Kemarin rubah fender 4 sisi, kita rubah semua. Side skirt kita juga sempat rubah. Bentuk bumper depan yang tadinya cuma add on, kita bikin full bumper depan sama belakang. Okay. Kita cuma ngebuatin body kitnya lah, body conversionnya gitu. Cuman untuk urusan detailnya kita balikan lagi ke sang owner gitu kan. Ya, mudah-mudahan di mobil
sudah kelar, tugas kita ke depannya bisa jauh lebih baik di luar sana. Khususnya tugas dan nanti sore ini mobil akan diambil. Jadi gue udah sedih. Jadi ini sebenarnya mobil ini boleh gue review dulu nggak sebelum pergi, Vin? Boleh dikit-dikit lah. Ya jadi itu info dari Alvin. Ini sorry kalau ada berisik. Ya kalian bisa lihat sendiri. Ya, ini kita di pinggir jalan karena ini udah kita taruh luar mobilnya. Sore mau diambil seperti yang Alvin katakan. Yuk kita mulai bahas dari depan. Ya untuk mobil ini ada di repaint. Warnanya itu bronze apa gitu namanya gue lupa. Goblok. Pokoknya ini warnanya bronze kata Alvin. Itu lalu ini bumper depan. Bumper depan seperti yang sudah dibilang, ini cuman yang standar cuman grill. Ini bumpernya kita cetak lagi dari bumper standarnya. Lalu kita bentuk lagi. Ya lalu untuk di bagian samping, dia pelek yang ini pelek buat fitting ya. Yang depan ini pakai wedge. Lalu yang belakang ini pakai apa ya? Orden gitu. Ya ini pokoknya pelek buat fitting dulu sementara. Kemarin diantarin kita pakai pelek ini karena ini nanti pelek yang aslinya belum datang, jadi dia sementara fitting pakai pelek ini dulu. Ya ini yang kita kerjakan dari samping. Nah ini fender yang kita kerjakan, jadi udah bisa dicek ya, udah fender tulips. Lalu ini side skirtnya. Seperti itu, dan untuk di bagian belakang, nah ini ducktail dulu dikerjain di kita, lalu di custom bumper belakang lagi, ini baru. Jadi ya bumper yang sebelumnya dicetak lalu dibentuk lagi seperti ini. Untuk di sisi sampingnya seperti ini, sama seperti sebelahnya. Lalu mungkin kita lihat di bagian interior aja kali ya, yuk kita lihat interiornya. Ya ini untuk di bagian interior, ya ini interiornya dia sudah dilapis semua. Ini dilapis MBTech. Ini dilapis berwarna coklat, jok juga bisa kita lihat berwarna coklat di sini. Ya tadinya dia mau pakai balon airsoft yang ini. Ya ini yang slim ya. Cuman mentok ke pelet. Nggak tahu kenapa kayak ini mendok pelek aja milih airsoft. Oke. Itu lalu di sini ada Barbie. Ya ini buat CD. Ya, ini untuk bagian dashboard depan. Ini setahu gua aslinya nggak begini, belum boot panel. Mungkin dia cat sendiri jadi boot panel. Ya unitnya pakai Pioneer. Oke, lalu di sini ada tweeter. Ya, di sini ada tweeter, mereknya apa gua tidak tahu. Goblok. Lalu di sini ya speedometer yang apa ya, mungkin unik kali ya. Dulu gua juga punya Vios. Dan pada zamannya ini gua suka sih speedometer seperti ini. Oke, lalu di sini ya. Nah, untuk shift knob-nya udah diganti pakai boka ya, pakai boka lah. Oke, itu setirnya juga sama, jadi ganti. Coba klaksonnya, klaksonnya nggak jalan. Nah untuk airsas ada di sini panelnya. Nah ini untuk panel airsas, ini untuk naik turunnya di sini, ini untuk nyalain kompresor di sini, untuk tekanan anginnya di sini, ini untuk ya ini untuk sunroof. Buka dulu. Nah, ini untuk sunroof. Apa jadi tidak jalan begitu? Ya pokoknya yang ini untuk sunroof. Ini untuk sunroof, lalu sini ada mainan begitu. Ini ada mainan apa ya? Di lem Mustang pakai supercharge. Oke. Okay. Ya, terus di sini juga udah dilapis di door panelnya, ini udah wood panel. Lalu di bagian sininya juga udah
lapis, ini lapis, bukan dicat, ini lapis. Lalu apalagi di sini, ini kosong, nggak ada apa-apa. Untuk di bagian depan itu aja. Untuk di bagian belakang ya sudah dilapis juga. Tidak ada aksen-aksen lain, hanya itu. Ntar dulu, ini apa idolnya begini ya? Lihat ke mesin bergoyang-goyang begitu. Ya pokoknya itu untuk interiornya karbon. Tapi karbon stiker. Ini socket lighternya udah ada DAD seperti ini, bling-bling. Ya mungkin apa kita cobain dulu gitu. Goblok. Oh ya guys, ini juga ada tambahan untuk mic bass ya. Dia udah ada tambahan. Alvin nyariin. Apa Win? Ya, ini dia trans setupnya. Udah jelas kotor karena ini habis dari bengkel. Ya, ini subwoofer 2 buah dari Xtang. Subwoofer 2 buah, sudah ada kapasitor bank. 1 buah, ini power kanan kiri di sini. Ini RSS-nya menggunakan RF. Ini RSS-nya 2 titik. Pakai RF, ini kompresor suaranya di sini. Jadi transit apa ini satu warna ininya, box-nya kosmetiknya dengan warna joknya. Ya mungkin itu aja dari gua tentang si Vios ini ya. Ini gua udah ditungguin Alvin lagi, tadi kalian denger sendiri kan si Alvin udah manggil. Ya kita mau review si Brio, mau pakai pelek baru. Terima kasih sudah menonton, maaf jika ini sedikit maksa ya karena tempatnya sendiri ini udah mau diambil sama sang owner. Thank you for watching, dari gua, and see you in the next video.